Oke, balik lagi di Julian Musik. Kali ini mau bikin real condition si Fender Stratocaster ini made in Mexico. Untuk kondisi realnya seperti ini, Squire series ya tipenya ya. Fender Strat Squire series made in Mexico ini tahun 2003. Untuk kondisinya seperti ini. Stoknya udah mulai relik-relik ya, dikit-dikit. Oke, seperti ini. Lanjut bagian fret. Fretnya udah, semua ini masih kategori aman, masih bisa di leveling kayaknya. Oke, untuk fretboardnya ini udah sedikit relik, sama ini juga gitarnya udah lumayan tua. Oke, ini 21 fret, material neck adalah maple, ini one piece jadi bukan fretboard pakainya. Tuh, one piece yang sambungan itu. Oke, fretnya nikel, masih orianya. Untuk ukurannya adalah medium. Lanjut ke body, ini bodinya kondisinya seperti ini. Ini sudah di repaint. Kemungkinan tadi dibuka di si necknya itu kemungkinan warna dasar, warna aslinya itu sunburst ya, kalau gak hitam. Ini made in Mexico juga bodinya, semua udah di repaint. Seperti ini kondisinya. Oke. Lanjut untuk pickupnya ini adalah EMG, ini single coil pickup, aktif ya, aktif. Ada baterainya di belakang. Oke, seperti biasa ini yang satu volume 2 ton 5 way switch. Seperti ini kondisinya, ini untuk tremolonya adalah Floyd Rose 2. Oke, up down. Ini oh ya, ini bodinya alder ya, jadi masih yang alder ini bodinya. Lanjut bagian belakangnya seperti ini. Dryernya ini adalah yang model seperti ini, kan ini tipe yang Squire series. Maple-nya seperti ini, cakep nih juga kondisinya seperti ini, tidak diedit-edit. Finishing ini glossy. Oke, seperti ini. Ada cacat-cacat sedikit wajar, karena hasil repainan jadi seperti ini kondisinya. Oke, seperti itu aja untuk kondisinya. Ini masih bunyi ya, masih berfungsi untuk elektroniknya, terus juga masih bisa disetting, masih aman, normal, siap pakai ini sebelumnya. Oke, mantap. Seperti itu aja untuk video real condition untuk gitar Fender Stratocaster Squire series made in Mexico tahun 2003. Jadi jangan lupa like, subscribe, comment, dan share. Thank you.